Kamu itu harus memberikan contoh yang baik sama adikmu. Kalau kakaknya saja sudah menganggap pernikahan itu tidak serius, bisa-bisa adiknya gak bisa melepon. Kumpul kebo. Mau kamu tidur sama kebo? Papi ini sudah hampir 60 tahun, wis mambu lempung. Jadi bukan kamu saja yang ada deadline. Nadia juga gak harus ada deadline kok. Emang ada aturannya harus nikah kapan? Loh, ada. Tunggu. Mana? Ini kan primbon. Loh iya. Ini kamu baca-baca sebelum tidur. Gini. Ojo turu sore kaki ana tebo nyangelang jagat nyangking bokor rencanane hehehe. Makasih banyak ya udah mau minjemin tempat ini. Biasalah, saya sebagai orang kaya, saya juga harus bermurah hati, iya kan? Ngomong-ngomong, kakakmu gak ikut kesini? Enggak, emangnya dia diundang? Ya kalau dia mau datang, ya mau go. Enggak tuh kayaknya. Ya sudah, kalau dia gak mau datang ya masih banyak cewek cantik yang tergila-gila dengan saya dan harta saya. Hora popo, hora popo, hora popo. Lihat deh orang itu. Makin banyak laki-laki kayak dia, mendingan sebagai perempuan segala aja betua. Iya bu, saya juga gak suka ngeliat dia bu. Kumisnya itu loh, mencurigakan. Kamu bagus juga rambutnya dipotong, gak pakai kumis. Lumayan ya. Yaudah sana kerja. Oh iya, sekarang ya bu. Yuk. Permisi bu, saya udah. Thanks ya bang. Sama-sama. Bu, mengenai pekerjaan saya. Bentar, thanks Andre ya. Yuk.
Ya semuanya kan udah clear sama manajer kamu. Iya tapi kok saya nggak serak ya Bu. Saya kayaknya mau mengundurkan diri aja Bu dari model. Ya nggak bisa gitu dong. Pemasang iklan terbesar di majalah ini maunya kamu. Ya tapi saya nggak kuat lagi ya Bu. Disuruh mesem-mesem di atas kuda. Ya kalau hari ini kuda, kalau besok mancan mati saya Bu, dicokot. Saya bisa naikin bayaran kamu. Saya nggak perlu tambahan uang Bu. Alah, semua orang pasti ada maunya. Kamu maunya apa? Saya reporter ya Bu ya. Saya tuh pingin loh punya kesempatan untuk nulis di majalah Ibu. Kamu nulis di majalah ini dengan modal pernah nulis untuk majalah petani. Gih Bu. Gini ya Bambang, standar untuk nulis di majalah ini jauh beda dengan apa yang pernah kamu bikin di Jogja. Ya saya sadar Bu, kalau cuma nanya kan gak ada salahnya. Bagusnya saya pamit Bu, mau balikin pelana. Pamit Bu. Ya. Jangan taruh di kepala. Maaf Pak, saya kira kuda ya Mas. Demi wasem kamu. Aku tuh yang punya tempat ini udah pikir kuda. Iya iya. Orang tajir kamu pikir kuda. Maaf, sorry 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 sorry. Saya ngisor kari gitu. Ngecek ngecek. Enggak enggak ya ampun. Maaf maaf. Marang. Tampar pakai bibir. Hai Pan. Maaf yang tadi ya Mas. Never man, no problem, tidak masalah. Iya, makasih. Ini kamu ya? Iya ya Mas. Ada apa tuh? Kok kamu bisa akrab dengan anak saya itu? Oh, Aurel itu anaknya Mas tuh? Oh iya, anak saya. Kok aku baru tahu? Loh, bapaknya siapa dulu? Oh iya. Itu berarti turunan saya. Oh iya, iya, iya. Kasihan anaknya. Mukirnya oh, pas, iya. Kasihan iya, gimana. Kok kamu bisa akrab dengan anak saya Aurel itu loh. Awang saya aja orang tuanya aja gak bisa. Mungkin Mas Dev gak pernah ngajak dia main sesuatu yang dia senang kali. Seperti kuda-kudaan. Loh, kuda beneran aja dia ngapain kuda-kudaan. Jadi Mas Dev gak pernah ngajak dia main kuda-kudaan. Loh, dia gak pernah mau. Sayang ya Mas. Padahal mirip ya Mas. Ben, what do you say? Maaf Mas. Kamu sibuk apa malam ini?